Halo teman-teman, kembali kita ketemu dalam Hints Challenge Review, tapi kali ini for kids. For kids. For kids tuh lebih ceria, jangan lebih rusuh ya. Kalian bisa lebih imut lagi nggak? Bisa lebih imut lagi nggak? Gak usah lalalanya. Kita kayak acara ini ya, abang-abang di mana gitu. Oke, kita mau langsung review aja ya, Kak. Review aja. Okay. Yang pertama nih dari Alvaro Simorangkir. Oke deh, kita lihat ya. Kita lihat bareng aku ya. Hai. Mukanya lucu banget. Ini pasti kalau ketemu aku cubit. Mukanya innocent ya. Gemes. Ya, siap-siap. Kayaknya udah instruktur dari bapaknya. Tapi ini lebih nyanyi. Gitu. Nyanyi itu di belakang mamanya tuh. Wes aja. Sam. Aku suka banget. Nah, lucu banget sih. Suaranya nggak fals loh. Nggak fals, tuh nyepas. Ini kayaknya papanya penyanyi juga ya? Penyanyi, ini papanya. Ya? Ini panggil saya Om sebetulnya. Iya. Wah, lucu banget. Bagus. Dari kecil aja udah nyanyi lagu susah ya? Iya, nanti kalau udah gede udah biasa dia. Udah biasa, kalau kehidupan Melanda juga. Sudah siap. Oke, kita dengar. Lihat pipinya, aduh. Kita review apaan ya? Pipinya ya. Pipinya cabi banget. Kasih tepuk tangan dong, bareng. Aku gemes banget sama kamu. Dia kasih jempol juga terakhir. Thank you, Alvaro. Saya mau kasih love nanti. Ikut lagi, jangan. Iya. Jempol juga. Ada. Semoga aku ketemu sama Alvaro ya di Amage. Iya. Nanti ketemu di Amage. Kapan-kapan di. Nanti saya suruh bapaknya suruh bawa anak. Di GSKR Hobot Mall Arta Gading. Mall Arta Gading. Lanjut. Dari. Namanya. Oh, ini kayaknya DNY. DNY Printing. Ini mukanya kayak aku waktu kecil sebenarnya, matanya sipit, ya. Bandonya sama kayak aku. Pakai poni juga ya. Pakai poni. Ini calon penyanyi kalau gede nih, suaranya mirip ya. Oke deh. Ini gedenya pasti jadi penyanyi menurut aku sih. Iya, sudah siap dia. Wih, beatnya pas loh. Lucu banget sih kamu. Dulu aku gak tahu lagi nama kamu. Ikutin di Idol Kids Robot mungkin kalau nggak ada acara gitu. Ih, pas lo kasih tepuk tangan. Keren, ini keren juga keren. Sarangnya yang ini aku kasih. Oh iya, yang ini aku kasih. Kasih ya, kasih ya. Saya jempol kalau ini saya jempol dia sarangnya. Yang ini aku kasih. Lanjut ya. Ini berdua. Duet nih. Mikaela. Ini dia lagi ya? Masa? Oh ini kakaknya kali ya? Oh iya. Masa sih? Tapi dia bareng. Ini duet nih. Pokoknya sama ini. Wah. Semoga besarnya jadi penyanyi juga ya. Kayak aku sama koko aku. Wah keren. Bukan penyanyi doang kan? Iya. Pencipta lagu juga kan? Iya. Bisa bareng-bareng. Dua-duanya sama lagi kanan kirinya ya, kepalanya bareng kepala. Lagi ya. Aku tuh suka terharu loh, kayak denger anak-anak kecil gini nyanyi lagu yang sebenarnya berat gitu buat mereka. Walaupun mereka juga belum tentu mengerti ya, tapi mereka udah mulai niatnya dulu niat, ya penting. Ya. Kasih tepuk tangan, Mami Kayla. Sebenarnya kan part yang tetap lah itu susah, susah ya. Tapi mereka bisa pas untuk banget loh. Untuk anak kecil, aduh. Ini juga. Gak gampang. Tadi keren banget Kak, kita langsung next aja. Berikutnya dari Sang Ayu Diana. Oke, kita dengerin ya. Oke. Bareng aku ya, hari ini. Dari awal udah senyum banget, senyum, lucu senyum banget. Aku bukan waktu ya denger video ini, lihat aku tawa dari awal sampai akhir. Karena dia lucu banget. Waktu sekecil dia aku kayaknya gak akan berani kayak gini deh. Iya, dia udah berani. Jeli,
suaranya gede lah. Saja. Ini yang mungkin gak didapetin sama yang lainnya, karena dia pede banget, lantang banget. Iya betul. Dan masih kecil, kayaknya dia paling kecil deh. Paling kecil ini ya? Yes. Tetap engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Di sini dia lagi menikmati lagunya. Musiknya. Tapi yang paling penting adalah buat adek, siapa namanya? Sang Ayu Diana. Kamu keren banget karena kamu udah berani buat nyanyi ya. Buat nyanyi. Dengan itu keberanian yang luar biasa. Aku juga bilang kamu jangan pernah stop nyanyi sih, karena kamu lucu banget dan aku yakin banget suara kamu bagus. Betul. Oke. Okay? So thank you so much Sang Ayu Diana. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Sang Ayu Diana. Ini yang terakhir ya. Shirley, yuk. Oh, ini juga kayaknya udah siap. Dari awal udah dengan oh, ini mau penyanyi nih, jepitannya. Saya sering melihat ini. Ini kayaknya anak yang tadi deh, atau adiknya atau anaknya, karena mirip ya? Enggak, backgroundnya sama. Oh, backgroundnya sama ya? Mukanya mirip lagi. Oh, enak, pokoknya enak banget. Ini udah agak besar pasti anaknya. Dalam duka. Wah, udah mulai belajar info. Dia pede banget, dia nyanyinya yakin banget, yakin. Kayak ini lagunya dia. Betul, dia improve yang yes. bisa dia buat gitu. Yeah. Saya pengen do the best nih. Walau suka. Iya, masih kecil. Wah ini mestinya James Jordan ikutan juga nih ya. Dia bisa nyanyi tapi. Ih, suka banget, thank you buat Shirley. Keren banget, kasih tepuk tangan Shirley. Oke. Oke, keren semua nih. Keren ini bingung banget. Juga nih. Iya. Mau dikasih semua kali ya, tapi iya, gak tahu apa nih. Ini kayaknya buat semua. Anak-anak kids semua akan aku kirim hadiah ke rumah kalian. Wee. Karena aku suka banget semuanya, aku gak bisa pilih satu. Iya, betul. Jadi for kids only. Iya. Nanti akan ada hadiah-hadiah yang akan aku kirim ke rumah kalian. Semoga dari lagu ini juga kalian bisa belajar untuk mengikut Tuhan. Itu pesan yang paling mantep iya, itu. Jadi dari kecil udah belajar berjuang dari iya. awal. Kalau udah berani nyanyi, nanti berani ikut Tuhan lagi. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat anak-anak di sini. Oke, terima kasih adik-adik atau anak-anak yang sudah ikut acara Instagram, baik yang sudah dewasa, sudah berpasangan, bahkan ada yang udah tua tadi ya, yang kasih wejangan buat kita lewat nyanyian ini gitu. Sekarang kita mau tutup acara ini, sampai ketemu di challenge-challenge berikutnya. Betul, so pantengin terus aja guys, kayak Rehobot, pantengin okay. Instagram-Instagram kita, akan ada hal-hal seru lainnya dan challenge-challenge lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, see you, God bless you guys, bye! Bye!